back to my YouTube channel. Hari ini aku mau haulin tas ransel wanita merek Polo Trans. Aku belinya di aplikasi Shopee dari toko Polo Trans. Ini ya nama tokonya. Tas ini free kabel USB untuk charger dan ada bonusnya tas atau dompet kosmetik. Jadi untuk kalian yang pengen tahu nih dalamnya seperti apa, tonton video aku sampai selesai, jangan di skip-skip. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa ya bantu channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Kayak gini, dalamnya dibungkus lagi dengan plastik. Ini dia tas ranselnya. Ini kayak yang aku bilang tadi ya. Ini dapet dompet kosmetik. Nah dia kayak gini. Ini bisa dilepas ya. Bisa dilepas kayak gini. Buka dulu seperti apa dalamnya. Satu ruang aja. Di sini ada resleting di bagian depan, lumayan luas. Ini yang paling depan resletingnya. Lanjut di sini ada resleting yang lebih besar lagi. Dalamnya kayak gini ya, guys ya. Cakep banget. Ini tuh halus ya, sudah itu empuk. Tutup lagi nih. Seletingnya seperti ini ya. Oke, lanjut untuk bagian dalamnya. Untuk bagian seleting yang paling besar, dia ada dua seleting. Oh, dalamnya kayak gini. Ya, kayak gini dalamnya. Nah, benar ini ada kabel USB untuk ngecas ya, untuk ngecas. Ini kan kayak gini, bagian sininya ada resleting lagi. Terus, banyak banget ya resletingnya. Dan untuk di sininya ada untuk tempat laptop ya, ada untuk tempat laptop. Jadi kayak gini. Terus di bagian belakangnya seperti ini. Ini bisa dipanjang pendekkan. Ini bisa untuk dicantolin ya, di dinding kayak gitu. Nah, sudah itu di bagian kanan kirinya ada tempat untuk air minum. Untuk botol air minum. Nah, mereknya ada di bagian depannya, Polo Trans. Bahan tas ini kanvas denim. Ukuran tas ini 30 × 14 × 43 cm. Harganya Rp145.000. Kalian kalau mau beli tas ransel seperti ini bisa cek link di deskripsi video ini. Langsung klik aja, nanti akan diarahkan ke tasnya di aplikasi Shopee.